sebagai pemain pengganti, tidak dikawal sama sekali. Itu dia memberikan umpan dengan kepalanya ke Kremenchik, one two passing, dia kasih umpan lagi sebetulnya kepada Taufik, tapi lewat Taufik. Persija Jakarta berhasil menjebol rapatnya pertahanan Barito Putra, di mana sebenarnya Aditya Harlan bermain cukup baik di bawah Mister Gawang. Kecerdasan Thomas Doll pada laga ini kembali dibuktikan dengan memasukkan Ricky Chower. Skema serangan Persija Jakarta terbukti efektif, di mana yang sebelumnya pada babak pertama Persija Jakarta cukup kesulitan dalam memanfaatkan banyaknya peluang membuat skor tetap kacamata hingga turun minum. Babak kedua, Thomas Doll mengubah skema serangan Persija Jakarta untuk memainkan bola umpan-umpan pendek di lini pertahanan Barito Putra. Terbukti, skema tiki-taka Thomas Doll itu mampu menjebol gawang Aditya Harlan. Michael Kremenchik pun berhasil menambah koleksi golnya untuk Persija Jakarta pada malam hari ini. Ya, sudah selesai kan video dari Ruang Football? Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Ruang Football.